Kali apa lo jadi fotografer gimana rasanya? Kan banyak orang gitu. Bingung aja, anjir. Kan gue awam gitu, gimana ini? Cuman kalau kita diundang gitu sama orang, ya bersikap profesional. Sok-sok profesional. Kata orang kan dia fotografer, jadi bersikaplah seperti fotografer gitu kan. Kalau saya tenang ya. Ya harus tenang aja, we. Yang penting mah udah ke konsep ini harus gini, harus gini. Kita buat teman saya hebat, dia benar-benar hebat tuh. Saya megang kamera aja emang bisa sih kalau mencetnya crack doang mah, cuman enggak seperti dia gitu. Dia tahu background yang keren gimana itu, gaya-gaya pose yang lebih ke cool. Jadi identiknya saya mah lebih mencintai hobi gitu, walaupun capek walaupun apa, kalau pengennya bagus aja. Kalau hobi saya harus dibagusin, seperti saya kan hobi bermusik gitu, hobi nyanyi walaupun suara saya tidak mendukung, cuman saya hobi nyanyi, hobi bermusik gitu. Ya dinikmatin aja. Gue ingin ngedenger lo main gitar sekarang, kita iseng-iseng lah gitu. Oh sini tapi yang kuncinya yang gampang-gampang. Oke. Lo bisa apa aja main gitar, apa kunci apa? Gak tahu, kalau lihat di ini mah di lirik lo bisa. Boleh silakan. Biasanya aja yang ini gitu. Kita bertukar apa? Keenakan gitu. Lagi trending itu lagu apa sih? Lagu Buih Permadani. Iya, yang dilakukan sama Mas Jidan, Dinda Tris, juga Suaka, Dinda. Itu Dinda ya. Nanti dulu ya. Intro ya. Kita sudah mencintai dulu gitu, bersuka rokok, pecinta rokok gitu. Gak ada chord. Thank you. Oke. Lo suka merokok dari usia berapa, bro? Dulu kan kalau waktu SMP ya, cerita-ceritanya gue ya, awal merokok. Ya cerita aja. Awal kan ada teman, rokok. Saya coba. Senyak juga enak gitu. Lihat orang-orang juga mantap. Tapi lo pertama ngerokok gimana? Coba. Rasanya gak enak. Saya memutuskan untuk memulai merokok itu SMA. Gitu. SMA. Waktu kelas 1 SMP gak
kelas 2 enggak. Pas kelas 3 SMA, nah di sana berontak. Tapi hidup saya. Tapi lo awal suka rokok itu rokok apa? LA. Elbol. Iya. Soalnya LA kan kecil. Iya. Jadi mudah habis. Soalnya kalau yang besar kayak gini kayak MLD apa yang lain-lain enggak kuat saya. Tapi rokok apa sekarang rokok favorit lo itu apa? Garam filter, Garpit. Hebat hebat. Emang gue suka juga sih, tapi gue gak lebih apa gak disering-seringin Garpit. Kadang kalau ya sehari-hari mungkin MLD ya. Gue jarum. Ya kan saya juga MLD mah udah sehari maksudnya. Tapi kalau maksudkan kalau udah MLD atau LA itu jadi udah sehari-hari ya. Kalau pengen udut yang menurut saya mewah itu agak, Garpit. Agak keren ya. Ya mewah lah ya. Garpit kan ya. Orang-orang ada yang Sampurna Mil gitu kan. Tapi saya emang sih Sampurna Mil apa enak, cuman kalau mudah habis. Gitu mudah sih. Habis. Serius. Apalagi kalau di pinggir pantai, seperti kalau kita mandai ke Apra Beach ke sini ya. Iya. Di pantai Apra di Serik atau itu di apa yang sekarang yang lagi tren itu di Cianjur Selatan, karpot ya, karang potong kan gede angin. Saya kok angin udah Sampurna Mil mah meninggalnya Jarcok atau di Samsu gitu kalau di sisi laut. Lebih enak itu rokok Samsu benar. Samsu apa jarum coklat ya, lebih awet lah. Enggak cepat habis. Tapi lo terakhir main ke Karpot jangan di sana kapan? Bulan-bulan kemarin lah. Kalau sekarang sama nanti kita main ya apa seperti jalan-jalan lah gitu santai-santai. Nanti kita buat konten tentang vlog gitu di sana di Karpot. Saya mau cita-cita bukan cita-cita sih ya, kehayang gitu kan ke Karpot itu, main ke Karpot itu bawa cewek, bawa pasangan. Cuman emang enaknya di situ bawa pasangan, iya, bro. Iya. Tapi saya mah pengen dijadiin model fotografer, dipoto gitu, bukan sama saya, tapi pengen moto aja dia gitu. Ya susah sih pengen dapat pasangan di sekarang mah. Emang sih, bro. Tapi lah sekarang kita jangan lebih fokus ke pasangan dulu aja. Iya. Ya kalau ada yang mau ya alhamdulillah. Tapi kan jadi bingung ya. Kadang kita suka sama si A, tapi si A gak suka sama kita, tapi ada yang suka sama kita si B gitu, tapi kita gak suka gitu sama si B, kurang serak. Iya. Itu ya. Kadang percintaan itu rumit. Rumit. Ada yang suka kitanya enggak, kita suka sama dia dianya enggak. Itu kalau dari segi nafsu, kan kalau kita ada yang cewek juga kan ada yang cantik ada yang biasa aja gitu. Iya. Jadi ketika kita lihat cewek cantik tapi menurut kita wah terlalu cantik, kita juga sadar diri gitu ya. Sekadar suka nggak mau deketin, gak mau karena wah dia cantik pasti ini sayangannya banyak gitu ya. Ah bukan gitu sih kalau saya mah. Gimana tuh? Ya udah ah nggak, walaupun dia cantik cuma suka aja. Seperti kita lihat artis artis juga kan mereka cantik aja, tapi sekarang sih kita nggak harus apa bukannya saing, kita juga bisa bersaing loh. Cuman kita gimana, bukannya nggak mau bersaing, tapi kita cowok terpilih ini, kita cowok mahal ini, kita harus jual mahal gitu. Buat apa cewek masih banyak di sana. Ya kalau pengen dapat maksudnya pengen bercinta gitu ya kembali pada diri sendiri aja gitu. Kalau saya emang berpikir buat apa gitu bercinta, buang-buang waktu saja. Gitu. Emangnya sih buang-buang waktu beneran. Kalau pengen kan sekarang kalau perasaan saya gitu tentang sama cewek, pengennya ubu-ubuan, kelihatannya kayak bahagia gitu. Gitu mah gampang lah, bisa nyewa juga. Ada banyak cewek, iya. Banyak sekarang. Teman juga bisa dijadiin ubu-ubuan kalau buat video-video konten mah gitu. Cuman sih kita lebih ke memperbanyak apa tali persaudaraan satu rahmi gitu. Kita juga ada sih, ada juga kita teman-teman cewek ya banyak. Cuman kita sekarang gak enak lah kan, kita sekarang buat video ini juga nggak disengaja gitu.
kita kan nggak di konsep juga ini, konsep ini beneran langsung saja pengen buat ya, kita ngobrol apa aja loh gitu. Tapi insya Allah kedepannya kita akan memperkenalkan ya ke teman-teman ciwi-ciwi kita gitu. Kan ini dia di sini lagi ngebangun apa? Studio lah ceritanya mau gitu. Belum selesai ini. Kita kru-kru kita ini sedang membangun studio lah. Alhamdulillah sekarang baru masih tahap proses, belum beres. Karek ada tiang gitu. Ada tiang karek pakai bata tak gitu. Belum. Alhamdulillah terus iuh mulanya enak mah gitu mulanya. Ikan iuh mulanya di kentengan. Dah dulu kan dicor berarti. Oh iya. Saat itu pusat mah. Itu di pusat tuh. Yang di air tuh. Airnya mulai laut asa sepi air mulai. Yang barangnya ada. Harusnya hal malam ini kali itu. Kamari kan orang kayak dia cuma dua asa. Ah, alun batu biasa tuh terang pasti dua. Ya wajar sih kan membahala bahwa kembali kemarin mah gitu alun-alun teh masih baru lah. Jadi pakai buat nongkrong enak. Cuman sekarang mah mungkin ada yang di luar, ada yang di mana. Enggak kan sekarang yang lagi trending tuh kan Karang Potong juga dekat dari sini. Banyak bisa yang nongkrong. Kan malam juga bisa nongkrong sih. Main-main. Di sana sih. Cuman buat ngopi gini mah gak enak menurut saya mah di Karang Potong. Gak enak beneran. Banyak angin gitu. Banyak angin. Kalau baru aja nyeduh udah dingin lagi ya kopi. Kalau buat foto-foto itu keren. Soalnya bangunannya kayak bangunan luar negeri. Kayak di Italia kayak, dimana enggak. Kayak kalau di Indonesia kayak di Bali ya. Kayak di Bali. Ada mah orang bilang itu Balinya Cianjur Selatan. Kalau mau main boleh. Gak jauh sih dari alun-alun Sinang Barang ke arah Cidaun. Sedekan ya, sedekan. Tempat deket sih. Deket sirkuit yang lama, sirkuit Kistrek, balap cross. Sekarang udah enggak lagi. Itu kenapa? Mungkin karena ada COVID-19. Ya tetap sih banyak orang juga kita sekarang di sini di Cianjur Selatan, kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu nomor satu. Lo sudah vaksin kan bro? Udah. Vaksin dosis kedua udah? Belum, nanti jadwalnya Desember. Kan di jadwal kalau udah sekali di kedepannya ada di jadwal di, ada SMS ya. Nanti Desember tanggal berapa ya Pak? Gue udah kedua beres. Vaksin kedua aja udah. Kartunya udah ada? Udah ada. Jadi enakan kalau mau apa-apa gitu. Kalau udah sudah vaksin. Dari kerjaan sekarang susah banget. Serius susah. Pengen ke luar negeri sih. Cuman belum ada rezekinya gitu. Belum ada lapang. Ini udah setengah jam. Oke, kita tutup sekian ya guys. Oke, kawan-kawan jangan lupa like and share dan juga subscribe channel YouTube saya ini. Nanti kalian boleh berkomentar di kolom komentar di bawah. Boleh kalian apa? Boleh nge-review atau gimana gitu, tentang apa? Pengen tanya-tanya apa lagi gitu.